Coba, coba bahasa Inggrisnya kayak apa? Coba. Nice to meet you, dari Madura. Oh, saya senang bertemu denganmu. Ya terus lanjut. Saya aja dulu. Ayo lanjut tegur. Coba sapa saya pakai bahasa Inggris. What's your name? I'm fine. My name Mr. Purnomo. Purnomo, dari mana? I come from Jering Kelabu. Kesini kok rame-rame, saya mau ajak terapi apa? Kan seneng sama sampean, silaturahmi. Itu yang bikin susah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Shay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Kita masih ada di daerah Ngawi. Ini ada seorang ibu yang mana ibu-ibu ini nikah dengan seorang laki-laki yang insya Allah juga belum sehat. Iya. Dengan tujuan berobat. Tujuannya berobat biar sembuh. Ternyata enggak sembuh. Malah mempunyai anak. Suaminya akhirnya ya ditinggal. Jadi suami istri mengalami gangguan jiwa. Setelah punya anak begitu habis lahir ya Pak Lurah. Sebelum masih mengandung sudah ditinggal. Berarti begitu mengandung ditinggal sampai sekarang. Lah, informasi yang kita dapat bahwasanya ibunya ini sering marah. Hampir semua itu tetangga kaca-kaca itu dipecahin sama dia. Begitu. Iya. Termasuk rumah saya. Iya. Tonjokin istri saya aja ditonjokin itu. Oh gitu. Lah. Yang mana? Tapi sing waras ngalah. Iya. Ya, waras ngalah. Ini kita ke mana, Pak? Usahanya udah marah, Pak. Ke mana-mana? Pokoknya room. Iya. RSJ Ngawi itu sewering. Baru belum ada sebulan kita namanya Pak Bapak pulang. Ini ada Pak Bapak. Adiknya sampean. Mbak, kakaknya. Yang lebih gede. Mbak Nisa. Cantik sekali. Ada apa? Nggak mau kenalan sama sampean. Silaturahmi. Boleh. Kerjanya apa, Mbak? Kerjanya bantu Bapak di sawah. Oh, Pak. Beneran? Iya. Bapaknya kerja apa di sawah? Maro sawah. Oh, guru tani. Namanya jenengan siapa? Dani Wajawati. Namanya? Dani Wajawati. Ya, panggilannya Indah. Namanya Dani Wajawati. Panggilannya Indah. Oh, panggilannya Indah. Iya. Mbak, jenengan cantik sekali loh. Iya. Iya, cantik kok. Nama anaknya siapa? Rizky Putra, anak pertama. Rizky Putra, anak pertama. Sampai bisa baca apa? Fatihah bisa? Bisa. Coba sih saya dengar sih. Ayat kursi aja coba. Ayat kursi aja coba. Masuk teman-teman. Bisa. Mau dibawa terapi kemana? Enggak. Kenapa? Pengen terapi kok enggak? Pengen terapi. Ya kan terapi nyiksa. Loh. Terapi itu dikasih makan, dikasih minum, dikasih gizi. Sampean tak tanya, sampean pernah terapi kemana aja? Ke Ngerambe Bejing. Terus sama terapi di Jakarta, terapi. Oh, aku puntul. Aku puntul. Ada Pak Polisi di belakang jenengan loh, coba jawab. Iya. Ganteng enggak Pak Polisinya? Ganteng. Iya. Suka enggak, suka? Mbak, tangannya gini, Mbak. Suka. Tangannya gini. Coba dilepas itu, aduh, cincinnya dia. Lepas dulu. Ini cincin silver murah. Alon-alonan. Kalau udah pakai, nggak cari pakai. Buang. Pakai, buang aja. Dibuang. Buang aja. Enak. Kalau disuruh minum obat pasti mau dia. Mau. Ya. Begini emang nggak masalah. Terlalu lama saya minum obat. Oh gitu. Lama. Sudah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Sampai kepengen sehat nggak? 12 tahun. Mau. Sampai kepengen sehat nggak? Mau. Mau. Iya. Benar. Iya. Tapi mengamuk ingat apa ora? Hah? Yang kenapinya apa? Hei, emosi. Yang kenapinya apa? Nggak boleh ngamuk-ngamuk ya. Hei. Si, tante kau ini yang guna akunya apa? Ini, endang. Tante. Nyampu yang guna aku? Nyampu. Ini sih jelas. Katanya enggak marah-marah kok, mau marah-marah lagi. Ayo.
Kenapa? Sing di atas Mbak Neng siapa? Saya. Loh, enggak boleh, Mbak ya. Enggak boleh dosa. Eh, sing ngebruk kaca siapa? Saya. Loh. Kenapa? Enggak boleh ya. Kenapa bawa kaca? Piye? Saya kadang ada yang bisikin telinga. Oh gitu. Emosi. Tapi aku gak galak kowe to jane? Yo galak. Yo galak. Galak mau galak. Yo aku enggak ini. Namanya ngeproe. Iya. Ibuke mana, Pak? Sanem. Eh, gitu. Sanem. Ibuke namanya Sanem. Gak boleh marah-marah. Gak boleh nusuk kaca orang. Gak boleh mukul orang ya. Ibu udah gak boleh ya. Ambil air nanti kan yang masuk enggak boleh ya. Ibu udah boleh ambil air di gelas, baca Fatihah. 11 kali bisa? Bisa. Ya saya tungguin nanti airnya dikasihkan ke saya ya. Coba. Coba bahasa Inggrisnya kayak apa? Coba. Nice to meet you. Jadi macam saya senang bertemu denganmu. Ya terus lanjut. Saya aja. Hah? Ayo lanjut. Tekur. Coba sapa saya pakai bahasa Inggris. Oh, what's your name? I'm fine. My name Mr. Purnomo. Purnomo, dari mana? I come from Jering Kelabong. Kesini kok rame-rame, saya mau ajak terapi apa? Kan seneng sama sampean ya. Silaturahmi. Kabarnya kan selebritis kabare. Iya, selebritis. Kalau bahasa Inggrisnya aku cinta kamu, apa? I love you so much. Yeah. Kalau saya pengen sehat apa? I'm ini apa sih sekali ya bahasa Inggrisnya. Gue ini juara terus. Ini sekolah di semuanya dulu juara satu terus negeri. Ngawi. Jarang-jarang yang bisa masuk negeri. Saya dulu senang sama guru saya Pak Sukoyono, makanya saya belajar bahasa Inggris tuh. Pak Sukoyono. Mbak, sampai nanti kita berdoa sama-sama. Sekarang saya tanya, sampai kepengen sehat? Iya. Kepengen sembuh? Iya. Kepengen ngerawat anaknya sampai akhir hayat? Iya. Benar? Iya. Ingat-ingat pernah punya salah apa sama bapak ibunya? Iya, kadang emosi, tapi kadang surut sih. Terus gitu. Kalau nanti saya suruh minta maaf ke bapak ibu, mau? Mau. Mau. Sama minta ridhonya mudah-mudahan sampai dikasih kesembuhan, mau? Iya. Mau. Mau. Mau ya. Coba doanya kayak apa sih, ya Allah? Ya Allah, berikanlah hamba kesehatan. Amin. Semoga bapak ibu saya dimaafkan. Mohon kesalahan saya. Sudah. Kita ditanya apa, Mbak? Saya dulu ya cuma pengen berbakti sama orang tua. Allah. Amin. Iya. Ini tugasnya ibu sama Mbak Nisa mandi, Pak. Biar dimandi seger. Mandi. Sudah, hari ini udah mandi belum? Mandi belum hari ini. Hari ini sore belum? Hari ini sudah mandi belum? Pagi enggak suka mandi. Loh, hari ini harus mandi ya. Mandi dulu ya. Mandi sama Mbak Nisa. Mandi sama Mbak Nisa ya. Nanti ya sama. Semua, Mbak. Ya enggak loh, mandi kan dicopot bajunya. Copotnya. Ya mau sembuh enggak? Iya. Bu, mana Ibu? Pilih mana yang mandiin? Mbak Nisa apa saya? Iya, Mbak Nisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo mandi dulu yuk. Mandi dulu. Bu. Halo. Anu mandi tambah ini mandi ini dua-duanya. Gimana kamar mandinya? Ayo dimandiin. Oke. Emang dari sekolahnya pindah. Sekolahnya tuh sebenarnya itu dua pasien tadi. Jadi dua ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris kabupaten kabupaten ya. Informasi dari itu Pak orangnya. Pintar sekali. Suara satu terus. Iya, sekolahnya cepat-cepat sehat, cepat-cepat sembuh. Kita terapkan kebaikan dari Tuhan ya, dari Gusti Allah. Mantik. Dia mau siap sih terapi aku kok. Siap terapi. Siap terapi di mana? Ning rambe kono terapi nyekso. Blek. Blek sembahyu pakai tangan-tangan. Sampai berarti dulu pernah dirantai? Pernah. Dimasukkan ke air gitu? Iya, cilok. Terapi renang namanya. Oh, terapi renang? Iya. Kalau sampai tak kasih terapi sholat, mau enggak? Kalau sholat, ada jangan nikah. Duh. Kalau sampai tak kasih terapi sholat, mau enggak? Sholat juga. Mau? Oke, kalau sholat pendinam. Nah, mari. Pernah. Oke, sakit. Oke, sakit. Ayo, kita duduk di dalam, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini.
sampai di sini, Pak. I'm sorry. Kalau bahasa Inggrisnya silakan duduk kayak apa? Sit down, please. Thank you. Sit down, please. Duduk, please, itu silakan. Kalau silakan minum? Please. Nek? Kalau drink itu minum? Belum. Luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Wow, amazing. Kayak tukul arwana. Bapaknya. Oh, bapaknya kayak tukul arwana. Ibunya mana ibunya? Ibu sama bapaknya mana? Ibu sama bapaknya mana? Pak Lipo, sini Pak Lipo, biar bapak ikutnya sini. Bedanya geser, Mas. Ayo Ibu duduk sana sama. Ayo, Pak. Ibu, gimana Ibu? Nah, boleh. Sekarang saya nanya nih. Sekarang saya nanya bapak Ibu. Sampai sudah bawa berobat kemana-mana kan? Sampai sudah pernah minta sama Allah, dan sering minta sama Allah kalau sholat. Sholatnya kayak apa? Benar, bapak jaga sholatnya, Pak. Jadi begini, Pak. Doa yang paling mujarab itu doa restu dari kedua orang tua, terutama doa ibu. Sampean minta kemana-mana, ke dukun, ke kiai, semuanya nih dari orang Jawa muspro kalau memang sampean enggak ridho. Enggak ridho itu begini, Pak. Sampean memang berusaha, ya Allah kasih kesembuhan, namun sampean enggak mendukung. Contoh, sholatnya jarang, enggak nyebut kesembuhan anaknya muspro. Jadi percuma. Jadi nanti kalau saya nanya jenengan kepingin anaknya sampai di wayu pinter. Sampai kalau kepingin nanti meninggal, ada yang doakan kan itu adiknya, cucunya. Sampai bisa nggak janji sholatnya dijaga, khususnya bapak ini. Terus Budi, sengsaget kubati putrone jenengan, anaknya sampean, itu sampean, ridone sampean itu ridone bisa. Laras nggih, Bu? Bapaknya ikut ya, Pak. Karena nanti yang doakan jenengan ini mbaknya. Ya. Ibu sudah baca Fatihah itu ya? Sudah. Sudah dibaca Fatihah. Ini ada. Itu suruh megang airnya, suruh megang ibunya. Kamera fokus ke airnya. Bapak sama Ibu bilang gini sama saya, ya Allah. Ya Allah. Ayo Pak, yang keras. Dari hati, ya Allah. Ya Allah. Berikan kesembuhan. Kesehatan buat putri saya. Namanya siapa, Bu, putrinya? Binti. Nama bapaknya. Benar-benar ya, Bu. Ibu, kalau memang mbaknya punya salah mohon dimaafkan nggih. Mbak, saya bisa enggak minta tolong jenengan cium kaki bapak ibunya minta maaf, mudah-mudahan Allah ridho sama. Ayo. 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 Dia coba lagi. Ayo. Cium aja. Cium aja. Satunya. Bapak dicium. Itu yang bikin susah itu. Airnya lagi. Tangannya naik, Mbak. Dua-duanya. Hei. Gak apa-apa. Kenapa? Gara-garanya saya dulu suka sama
Sengko kalau selanjutnya lu mangkep daraku ya minum obat itu. Mbak siapa jenengnya? Mbak siapa jenengnya? Mbak. Kalau bahasa Inggrisnya terima kasih apa? Kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu apa? Kalau bahasa Inggrisnya duduk. Aku bahasa ini punya Mas. Mantap. Bahasa Inggrisnya sudah diruk ya. Apa nak? Bisa. Kaulah apa kerja? Kalau sampai kalau ke tempat saya, misalkan apa? Tidak apa-apa. Satu sampai satu mobil kan? Nanti saya bantu bensin. Enak toh? Bensinnya nanti sampai tak bantu. Mobilnya pakai mobil siapa? Kalau maju gitu saya ada. Tapi kalau berempat di bawah. Nanti salamannya bukan gitu. Salaman sama ibu gini, pakai tangan gini. Duh. Dicium. Bapaknya. Kami nanti ke sana koordinasi sama saya. Iya. Teman-teman semuanya, sekali lagi kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ridhonya orang tua itu akan memberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Yang jelas bahwasanya kita boleh berobat kemana-mana, namun kalau bapaknya sama ibunya nggak yakin, betul. Caranya yakin itu sholat, minta sama Allah. Masalahnya sampai punya sapi banyak, namun kalau sampai punya anak yang sakit, sampai nanti tinggal nggak ada yang mendoakan. Leres ya bu ya? Iya. Kalau mudah-mudahan nanti bapaknya jaga sholatnya, mbaknya benar-benar sehat, waras, sembuh ya. Kalau pagi subuh bangun jam berapa? Subuh ya, subuh. Jam 3 bangun ya. Ya, setengah 4 bangun. Sholat. Waktunya sholat subuh bangun. Subuh sing ngajeng sapa? Subuh. Heh, ya subuh nang ngerti tangi kok. Lah, ngono kok. Apa ya? Subuh bangun setengah 4 mandi. Mandi, mandi. Habis mandi apa? Sholat. Mudah-mudahan banyak yang pintar bahasa Inggris ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan kami promo belajar baik bersama Mr. Kalepo dan satu lagi teman-teman. Amin. Bisa berbagi. Tunggu terus mudah-mudahan channelnya semuanya bisa berkembang bermanfaat. Amin. Untuk orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.